ini kami Polres Pemalang melaksanakan kegiatan rilis terkait penindakan pelanggaran knalpot tidak sesuai dengan spek-spek atau yang bisa kita sebut knalpot brong. Dari kurun waktu yang telah kita lakukan pada tiba sampai dengan hari ini, dapat kita amankan barang bukti 5 kendaraan dan kurang lebih 386 knalpot. Alhamdulillah hadir juga dengan unsur Forkopimda memberikan dukungan akan kegiatan kita bersama, begitupun juga tokoh agama, tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan Polres Pemalang, terutama Satlantas Polres Pemalang dalam hal kegiatan penindakan dan penertiban kenapa tidak sering spek-spek atau penalpot nombrong. Kita amankan pengendara, dan pengendara pada saat itu setelah kita amankan mengganti knalpotnya langsung hari itu dengan knalpot standar. Selamat sukses dan apresiasi dari kami. Kami berikan dukungan support supaya ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasakan kenyamanan berlalu lintas dan juga berada di lingkungan manapun semuanya merasa nyaman.